kritis setelah terjadi penembakan di salah satu sekolah di Kentucky pada Selasa waktu setempat. Menurut polisi negara bagian Kentucky, pelaku penembakan adalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang melepaskan tembakan sesaat sebelum kelas dimulai. Akibat penembakan, dua orang siswa dinyatakan tewas dan 19 lainnya mengalami cedera. Hingga kini belum diketahui apa motif penembakan ini, namun menurut para pihak berwenang, pelaku bertindak sendiri.